Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Usahawan dan pelakon Datin Fauzia Gauss berusaha memperbaiki kehidupan ke arah lebih baik pada masa akan datang. Melalui perkongsiannya di Instagram baru-baru ini, Fauzia dianggap sebagai selebriti yang memberi inspirasi bukan sahaja dalam bidang perniagaan, malah dalam usaha mendekati Al-Quran. Fauzia juga ingin menjadi contoh yang baik untuk anaknya supaya masa lalunya boleh dijadikan pengajaran. Melalui posting saya khatam Al-Quran yang dimuat naik, saya sebenarnya hanya lakukannya untuk diri saya sendiri. Namun tak sangka pula ia memberi inspirasi kepada semua selebriti. Saya tak rancang semua ini. Saya mula kongsikan hal sebegini agar anak saya tahu benda baik yang saya buat. Sebab dahulu ada banyak benda tak sopan yang saya lakukan. Kalau saya nak padam apa yang pernah jadi, tak boleh. Setidaknya saya cuba menjadi yang terbaik, katanya. Menurut Fauzia Gauss atau nama sebenarnya Nur Fauzia Muhammad Gauss, dia mengakui lega melihat kelihatan perubahan industri hiburan tanah air pada hari ini. Saya suka tengok industri sekarang yang sudah meraihkan orang yang berhijab. Jika dulu kalau nak tanda tangan buat sesuatu sekalipun, kita perlu akur, ada syarat yang mengatakan kita tidak boleh berhijab selama beberapa tahun. Namun hari ini semua lebih terbuka untuk menerima pelakon yang berhijab. Kita sudah boleh beradaptasi dengan pelbagai watak walaupun berhijab, katanya.